Komik Alkitab Anak. Yesus sembuhkan hamba perwira. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba. Tetapi, hamba itu sedang sakit lumpuh. Tiba-tiba, datanglah seorang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi kepada Yesus untuk minta dan datang menyembuhkan hambanya. Kemudian orang itu pergi mencari di mana Tuhan Yesus berada. Orang itu bertemu Tuhan Yesus dan berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita." Orang itu berkata lagi, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Tuhan Yesus pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus bertemu dengan utusan perwira untuk menyampaikan pesannya. Sahabat perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Hamba itu berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Hamba itu berkata lagi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Yesus heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Firman Tuhan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17.